kita potong dulu karena batangnya itu kan lebih besar daripada lubangnya, jadi kan tidak bisa masuk. Jadi sekarang mau saya potong dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Sekarang saya sedang mau mencontohkan kepada kalian tentang bagaimana cara saya mencangkok pohon jambu air ya. Caranya sederhana saja dengan alat-alat yang cukup sederhana juga, gergaji dan juga ini botol yang diisi air penuh ya. Jadi sekarang ya, kita mulai saja. Caranya dipotong, tapi jangan dipotong penuh ya, cuman separuhnya saja, jadi masih tersisa sebelah sini. Jadi cukup segini saja. Sekarang gergaji dicopot ya. Lalu setelah itu kita patahkan seperti ini, pelan-pelan ya, jangan sampai patah. Lalu setelah itu kita copot ini dulu ya, ini kita potong dulu karena batangnya itu kan lebih besar daripada lubangnya, jadi kan tidak bisa masuk. Jadi sekarang mau saya potong dulu ya dengan gergaji ini. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Dan sekarang waktunya untuk kita masukkan saja. Let's go. Baik teman-teman, sekarang saatnya untuk kita masukkan ini ke sini ya. Langsung kita masukkan saja seperti ini. Jadinya seperti ini teman-teman, seperti ini. Ini kan separuh pohon ini masuk ke sini, yang insya Allah nanti akan tumbuh akar di sini. Dan ya coba kita nanti kita tunggu sebulan sampai ya maksimal 2 bulan lah, kita tengok ke sini lagi ya, mudah-mudahan berhasil. Sekarang setelah beberapa waktu yang lalu saya sudah mencangkok pohon jambu air ini dengan media botol dan pipa air, dan setelah kurang lebih 1,5 bulannya belum ada 2 bulan dan hasilnya sudah seperti ini. Sudah bisa dipotong untuk dipindahkan ke media tanah. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman sekiranya tertarik dengan cara saya, silahkan mencobanya di rumah kalian masing-masing.